ini gambar apa? Ayam. Ayam itu huruf depannya apa? A. A. Nah, bacaan ayam itu ada huruf A, Y, A, dan M. Nah, sekarang Zaki coba susun tulisan ayam dari huruf yang ada di sini. Coba. Ayam itu huruf depannya A. Huruf depannya mana? Ini. Terus Y, A, M. Nah, benar. Ayam. Sama ya. Nah, yang kedua ini. Ini hewan apa? Bebek. Bebek itu huruf depannya B, E. Nah, bacaannya itu ada B, E, B, E, dan K. Ya, bebek. Nah, bebek itu tulisannya di gimana? Coba disusun sama kayak tadi. Coba huruf depannya B. Ya. K, ya benar, bebek. Coba, kita coba lagi sama ini. Ini apa? Bola. Bola ini huruf depannya B, O. Nah, bacaannya itu ada B, O, L, A. Bola. Nah, bola tulisannya itu seperti apa? Coba disusun lagi kayak tadi. B, O, L, A. Nah, B, O, nah, B, O, L, A. Bola. Ya, bola. Nah, yang terakhir. Nah, ini apa? Coba. Dokter. Dokter. Dokter ini huruf depannya D, O. Bacaannya itu ada D, O, K, T, E, dan R. Ya, dokter. Coba disusun lagi kayak tadi. Coba disusun lagi kayak tadi. Dokter. Coba deh. Tulisannya. D, O, K, E. Nah, benar. Coba dibacanya apa nih? Dokter. Dokter. Iya, pintar. Berarti jadi udah bisa mengelompokkan tulisan-tulisan sesuai dengan gambarnya.